Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalaulah sekira di yaumul akhirat dipanggil semua orang masuk syurga melainkan satu saja masuk neraka, aku bimbang akulah yang masuk neraka tu. Makna begitu rasa takut diri dia. Hal orang semua masuk syurga, dia bimbang dia masuk neraka. Tapi andai kata kalau sekira dalam akhirat tu dipanggil semua orang masuk neraka dan satu orang saja dimasuk syurga, aku berharap agar aku itulah satu orang tu. Maknanya harapan dia tinggi dan takut dia pun tinggi. Sama-sama level. Itu kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab menunjukkan kepada kita bahawa orang yang iman yang pertengahan ini, dia kena ada sama-sama pertimbangan. Sama-sama meletakkan harapan kepada pengampunan Allah dan sama-sama juga merasakan takut dengan azab Allah. Jadi dia tinggalkan dosa dan dia mengerjakan taat. Itu orang yang pertengahan. Adapun yang ketiga, amma ahlul, iaitu ahlul ahlul wasilun, iaitu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu Taala, ahlul nihaya. Orang-orang yang seperti ini, dia punya harapan tu lebih tinggi daripada takut. Eh ustaz, kenapa? Sebab mereka ni sudah tak buat dosa, dah tak ada dosa. Harapan dia hanya mengharapkan daripada makrifat Allah, keridhaan Allah. Itulah dia, itu golongan yang makrifat. Baiklah, jadi dengan itu para jemaah sekalian, kita tak boleh satukan semua orang dalam satu darjat. Kau tak apa, buat dosa macam mana besar pun, kau nanti kau minta ampun pada Allah, nanti Allah ampunkan. Itu jadikan orang ini makin bertambah buat dosa. Itu pun bahaya. Tetapi maksud daripada Tuan Pengarang kita ini, nak berikan gambaran, kalaulah kamu ni dah tahu diri kamu banyak dosa, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Allah tu Maha Pengampun. Jangan kita ingat Allah tak boleh ampunkan dosa. Dan banyak mana dosa pun Allah boleh ampunkan. Sebab itulah kisah sebagaimana kita tahu kisah seorang pembunuh di zaman Bani Israel. Dia telah bunuh 99 nyawa. Kemudian dijumpa seorang rahib. Rahib ni orang ahli ibadat. Dia tanya, wahai rahib, saya ini dah bunuh 99 orang. Apakah Allah akan terima kalau saya bertaubat? Kata rahib tu, kau dah bunuh 99 orang, kau ingat Allah boleh terima taubat kau? Wah, marah dia si rahib ni. Maka si pembunuh ni pun rasa geram, dia pun bunuh si rahib ni. Dah cukup 100. Dia pergi jumpa pada orang alim pula. Wahai orang alim, saya dah bunuh 100 nyawa dah. Boleh tak Allah terima taubatnya kalau aku nak bertaubat? Kata orang alim, kalau lebih dari itu pun Allah akan terima taubat kau. Kalau betul-betul kau taubat, taubatan nasuha. Tapi dengan syarat, kau tinggalkan kampung halaman kau yang jahat itu, pergi pada kampung yang baik ini. Supaya kau menjadi orang yang baik. Kan kita dah sebut tadi, nak jadi orang baik tu, kita bergaul dengan orang yang baik-baik. Jadi kalau kita duduk masih dengan tempat orang jahat, kita akan sama-sama macam tu juga, tak berubah. Maka orang ini pun dia tinggalkan kampung dia. Dia pun jalan nak pergi kampung yang baik tu. Dalam perjalanan tersendung satu ketul batu, dia pun terjatuh. Dalam masa terjatuh tu, dia kesot. Maka dia pun meninggal. Apabila dia meninggal, maka malaikat rahmat dengan malaikat azab datang nak ambil demi roh. Malaikat rahmat kata, aku nak ambil roh dia kerana dia sudah nak bertaubat. Kata malaikat azab, aku nak ambil roh dia kerana dia sudah bunuh 100 orang. Dalam perselisihan dua malaikat ini, Allah hantarkan satu malaikat menjadi hakim. Malaikat yang ketiga ini datang, mari kita ukurkan di antara tempat kampung dia yang jahat sampai tempat dia mati, sampai tempat dia jatuh mati, dengan tempat yang dia jatuh mati sampai ke kampung yang baik. Mana lebih dekat? Jadi mana yang lebih dekat, kita jadikan dia pada golongan orang yang dia, daripada golongan kampungnya dia, dia lebih dekat. Jadi bila diukur, oleh kerana dia kesot-kesot itu, jadi dia lebih dekat satu jengkal saja kepada kampung orang yang baik. Oleh kerana itu, dengan niat sungguh-sungguh nak bertaubat, walaupun dah bunuh 100 orang, maka Allah pun terima dia punya taubat dan malaikat rahmat pun ambillah roh dia. Masya Allah. Gambarkan dah bunuh 99 orang, 100 orang. Jadi begitulah dia muslimin muslimat rahimakumullah. Sebesar mana dosa kita sekalipun, kalaulah sekiranya dipandangkan dengan rahmat Allah yang sangat luas, ya, maka sudah tentunya
dosa sebesar mana pun kecil dibandingkan dengan rahmat Allah luas. Tapi ini kepada siapa? Kita bicarakan kepada orang yang betul-betul nak taubatnya sudah orang kata hampir putus asa. Ada pun orang yang ahli maksiat yang bebas dengan maksiat. Hai, kau buatlah macam dosa pun tak apa. Nanti Allah maaf. Ini bahaya. Jadi kita kena tengokkan kita punya keadaan orang yang kita nak bicara dengan apa yang kita nak sampaikan pada mereka. Kalau kita sampaikan salah message, message tu betul. Tapi cara penyampaian tu dengan menjadikan dia tu lebih menggalakkan dia untuk dia buat dosa lagi. Tak apalah Allah maha pengampun. Ni je aku buat, aku enjoy dulu puas-puas. Nanti aku minta ampun, aku taubat kepada Allah. Bahaya itu tuan-tuan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada kalam hikmah ini juga ya. Di mana Allah SWT sendiri pernah berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu pembukaan kota Mekah, di mana orang-orang Mekah yang di mana dulunya musyrikin, mereka banyak memeluk agama Islam. Maka ada pula seorang yang pernah yang membuat satu kesalahan yang besar sekali, iaitulah yang membunuh pakcik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah. Ya, yang dibunuhnya pada masa perang Uhud, yang ini pembunuhnya namanya Wahsy. Wahsy ini orang yang hamba abdi, bekas hamba abdi berkulit hitam. Jadi bila orang panggil dia, marilah Wahsy masuk Islam. Dia kata, manakan boleh aku nak masuk Islam, dosa aku dah banyak sangat, dah berat, aku dah bunuh pakcik Nabi sendiri. Jadi orang kata, tak ada, Islam ini dia menghapuskan semua dosa. Jadi apabila orang-orang mengatakan menghapus dosa, dia masih rasakan dosa dia tersangat besar. Akhirnya turunlah firman Allah Ta'ala, perintah pada Nabi, sampaikan kepada dia. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzi qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah kepada hamba-Ku, iaitu siapa-siapa daripada hamba Allah, yaqul ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, yang telah melampaui batas, yang telah buat dosa-dosa yang besar. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampunkan semua dosa. Jadi dalam ayat ini Allah ampunkan semua dosa. Dosa sebesar gunung Everest sekalipun Allah boleh ampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melainkan satu dosa yang tak ampun, iaitu dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah, dan Allah ampunkan dosa kepada siapa-siapa yang lain yang Allah kehendaki. Jadi selain pada syirik, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau syirik, Allah tak ampun. Habis ustaz, kalau orang tu dah syirik, kemudian Allah tak ampun. Habis kalau dia nak taubat, nak masuk Islam balik, nak masuk Islam balik tak apalah. Tapi dalam keadaan dia syirik, dia mati, tak ada pengampunan bagi dia. Memang duduk dalam neraka kekal selamanya. Na'uzubillah mazalik. Itulah kita minta, ya Allah, ya Allah, matikanlah kami sebenarnya iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam husnul khatimah dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ayat-ayat ini juga memberitahu pada kita, jangan kamu putus asa pada rahmat Allah. Jadi kita boleh berbicara kepada manusia mengikut keadaan level mereka. Kalau manusia ini memang dah nampaknya dah macam putus asa, buat dosa, buat maksiat terus, kenapa kau ni tak bertaubat? Apakah mungkin Allah terima taubat aku? Aku dah banyak sangat dosa ni. Alang-alang mandi biar basah, ni setan pun masuk. Alang-alang berdawat biar hitam. Dah alang-alang dah buat dosa, biarlah terus sekali dosa. Tapi kita nasihatkan pada dia, janganlah kau rasa putus asa dari rahmat Allah. Allah tu Maha Pengampun. Sebesar mana dosa kau sekalipun, Allah boleh ampunkan kau kalau kau betul-betul bertaubat pada Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi kalam hikmah ini sesuai untuk orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai mereka berputus asa. Merasa besarnya suatu dosa itu baik jika menimbulkan rasa akan bertaubat dan niat tidak akan mengulangi untuk selamanya.
Jadi berkata tuan penterjemah kita ini, memanglah kalau kita rasa dosa kita tu besar, itu memang bagus. Kenapa tujuannya? Tujuan supaya kita tinggalkan dosa dan kita bertaubat. Ha, ya? Kalau kita rasa dosa kita kecil, tak apa, tak apa. Bahaya juga. Jadi kita rasa, ah, tak apalah, sikit je. Alah, orang lain pun buat juga. Alah, bukan selalu aku buat, sekali-sekali. Ha, ini semua kata-kata yang boleh membangkitkan semangat untuk buat dosa terus. Ha, jadi oleh kerana itu, kita kalau kita sebutkan dosa-dosa besar ni, azab-azabnya untuk orang tu supaya bertobat, bagus. Ha, tetapi jika merasa besar dosa itu akan menyebabkan putus asa daripada rahmat Allah, merasa seolah-olah rahmat dan maaf Allah tidak akan dapat memaafkan padanya, maka perasaan demikian itu lebih bahaya baginya dari dosa yang telah dilakukannya. Nampak? Kalaulah sekir perasaan dia tu, Allah, manakan boleh Allah nak ampunkan aku, dosa aku dah banyak sangat, besar sangat. Jadi ini perasaan putus asa ni, ini lebih besar dosa. Eh, putus asa? Ya, putus asa. Makna terasa tak mungkin Allah ampunkan kita, tak mungkin Allah rahmati kita. Itu putus asa, putus mengharap rahmat Allah. Ini lebih besar dosa, lebih besar dosa daripada orang yang berdosa itu. Eh, kenapa Ustaz? Sebab bila dia putus asa, dia tak ada lagi harapan, apa yang risiko dia? Dia akan terus buat dosa. Kalau dulu dosanya 50%, dia akan buat sampai 100%. Kenapa? Allah, sudahlah, alang-alang mandi biar basah. Dahlah aku dah berdosa dah. Nak buat apa lagi? Tuhan tak ampun dengan aku. Ah, sudah buat lagi tambah dosa. Sebab itu putus asa pada rahmat Allah adalah dosa yang paling besar. Selain pada dosa syirik lah tu. Ah, sebab tu di sini jangan kita putus asa. Jadi untuk orang seperti inilah kita kata, janganlah kau putus asa. Jangan kau letakkan macam tu kau sangkaan pada Allah. Allah ni maha pemurah. Allah maha pengampun. Sebesar mana dosa pun Allah ampunkan. Seperti mana yang telah kita sampaikan kisah tadi. Pernah juga sebahagian potong hadis yang Nabi SAW ceritakan, di mana seorang hamba Allah di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, hari perhitungan, dikeluarkan bagi dia 99 sijil. Sijil tu mana? Buku rekod dia. 99 sijil dari buku rekod dia, setiap satu-satu buku rekod sepanjang mata memandang. Wah, panjang dia punya buku rekod dia. 99 pula. Dan semuanya dosa, 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 dosa. Wah. Kemudian Allah Ta'ala, pernah kau buat gini? Ya. Pernah kau buat gini? Ya. Pernah kau buat gini? Ya. Ya saja. Dia mengaku terus, dia surrender dah. Dia tak ada lagi nak tolak-tolak apa yang dia telah buat tu memang betul, ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi pada malaikat, ada tak lagi dia punya amalan-amalan yang baik untuk dia ditimbangkan? Sekarang dosa dah 99 buku rekod dia tebal-tebal ni. Ada tak amalan yang baik? Kata malaikat, tak ada lagi, ya Allah. Allah Ta'ala kata, ada. Hari ini hari keadilan. Aku tidak akan menzalimi hamba aku. Apa dia, ya Allah? Maka Allah kata, dia ada pernah mengucap La ilaha illallah. Ambil itu pahala la ilaha illallah, satu keping kertas yang ada tulis la ilaha illallah. Diletakkan di atas dacing. Orang ini yang berdosa kata, apalah manfaatnya satu lai kertas la ilaha illallah ni nak melawan dengan 99 buku rekodnya aku dosa yang tebal-tebal ini. Tiba-tiba bila letak satu dacing ni la ilaha illallah, buku rekodnya 99 ni menjadi ringan pula. La ilaha illallah lagi berat lagi. Masya Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian ketuhanan Allah itulah sebesar-besarnya daripada seluruh alam ini. Tidak ada satu pun langit, bulan, bintang yang lebih besar daripada keesaan tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni sangat besar sekali. Pernah Nabi Musa AS berkata, ya Allah, berikanlah aku satu zikir yang dapat aku berzikir padamu. Allah kata, ya Musa, baca la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ya Allah, ini semua orang dah tahu. Bagilah satunya special yang khas untuk aku. Allah kata, hai Musa, kalau kau ambil 7 langit dan 7 bumi, kau letak di satu dacing. Dan kau letak la ilaha illallah di satu dacing lagi. Lagi berat ni dacing la ilaha illallah. Oh, lagi berat pada langit dan bumi semua.
Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita ni umat Islam, ahlu sunnah jemaah, kita disuruh banyak baca Al-Quran. Sebab itu Nabi yang suruh. Ya, Nabi kata, jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Perbaharui di iman kamu dengan membanyakkan bacaan kalimah la ilaha illallah. Ha, nampak tuan-tuan? Jadi itulah kita pun mula dari kelas kita dengan kita baca la ilaha illallah. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi berputus asa itu daripada rahmat Allah, itulah dosa sebesar-besar dosa. Itu lebih bahaya lagi. Ha. Sebab putus harapan dari rahmat Allah itu dosa besar, dan itu perasaan orang kafir semua. Orang kafir sudah tak dapat, dah tak ada harapan lagi. Ya, macam manalah aku nak selamat? Aku dah kafir dah. Jadi ala-ala kafir, sudahlah biar aku terus kafir saja. Ha, nampak? Dia tak ada harapan lagi kepada pengampunan Allah. Cuba kau ada letakkan dalam harapan. Tak apalah, aku nak bertobat. Aku nak masuk Islam. Allah Maha Pengampun. Aku nak minta ampun pada Allah. Allah boleh ampunkan aku. Kalau ada perasaan tu sedikit dalam hati dia, pasti dia akan masuk Islam. Tapi setan duk kata dalam hati dia, manakan boleh kalau Allah nak ampunkan kau. Kau ni dah kafir dah. Kau dah berzina, arak, judi. Semua kau dah buat. Manakan boleh Allah nak ampunkan kau. Jadi terus hati dia tertutup dan terus dengan kekafiran dia. Itulah orang kafir. Mereka dah tak ada harapan. Hati dia tak ada harapan dengan rahmat Allah. Itulah sebab menjadi mereka itu berterusan dengan kekufurannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, seorang mukmin melihat dosanya bagaikan bukit yang akan runtuh. Sedang orang munafik melihat dosanya bagaikan lalat yang hinggap di hujung hidungnya. Maka diusir dengan tangannya. Ini Abdullah bin Mas'ud nak bawa sebagai contoh. Macam mana perasaan jiwa orang yang beriman dengan orang yang munafik. Munafik ini pura-pura Islam tapi dia bukan Islam. Zahir saja. Ha, jadi kita nak tahu juga diri kita ni duduk di mana. Mukmin ke munafik? Na'udzubillah. Jadi orang mukmin ni kalau dia buat dosa, dia anggap tu satu gunung besar tak kepala dia. Nak umpat dia, ya Allah, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ha, macam tu takut. Ha, itu tanda orang mukmin. Walaupun dosanya baru buat satu kali, baru buat sikit, baru buat dosa kecil, pun dia rasa takut. Ha, jangan jadi orang munafik, na'udzubillah. Macam mana orang munafik? Bila dia buat dosa-dosa besar pun, dia anggapkan macam seperti lalat ingatkan hidup. Alah, aku tepis saja, dia larilah lalat ni, nampak? Jadi, apa dia? Tak ada apa. Alah, kecil aja, tak ada apa. Ha, itu orang munafik. Orang munafik, dosa besar pun dia anggap kecil. Yang kecil ni, jangan cakap lagi lah, bagi dia tak ada apa, habuk saja. Tapi kalau orang mukmin, yang kecil tu pun sudah rasa besar dah. Ya Allah, dosanya aku. Kenapa aku buat macam ni? Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Ha, macam tu. Jadi kita pun boleh tanya diri kita macam mana perasaan bila kita buat maksiat. Na'udzubillah mizalik. Allah, saat lemahnya iman kita ni. Bila kita buat maksiat, tak ada rasa pun bersalah. Astaghfirullah. Kita taubat kepada Allah. Kita tahulah mana iman kita banyak ke kelemahan dan kekurangannya. Nabi SAW telah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan mematikan kamu dan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa lalu istighfar, minta ampun kepada Allah dan diampunkan bagi mereka itu. Masya Allah. Jadi di sini Nabi SAW nak beritahu, kalau kamu ni semua baik belaka, tak ada buat dosa, Allah akan hapuskan kamu. Eh ustaz, dah tak ada buat dosa, kenapa Allah nak hapuskan kamu? Ada satu kekurangan. Apa kekurangan? Allah akan datangkan satu kaum yang lain. Dia buat ibadat kaum ini, tapi ada juga terbuat dosa. Bukanlah perfect 100%. 90% ibadat taat. 10% ada tersilap, terpandang yang tak baik, tercakap yang dosa, yang buat yang dosa 10%. Dan dia, mereka ni pun beristighfar minta ampun, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah, ampunkanlah, kasihankanlah kami. Allah Taala lebih suka orang yang kaum ini yang ibadat tapi ada juga silap dan minta ampun, maka Allah ampunkan mereka. Eh ustaz,
Kenapa pula Allah Ta'ala lebih suka kepada orang yang buat dosa dan minta ampun, sedangkan orang yang buat ibadat 100% tak dosa, Allah Ta'ala tak suka. Allah lebih senang kalau mereka itu dihapuskan. Kalau gitu kita buat dosa lah. Bukan begitu. Maksudnya di sini, bila kita tak buat dosa, takut ada kebimbangan dalam hati kita, ujub. Ujub tu apa? Rasa diri kita ni baik. Eh, dah tak ada buat dosa. Ayah, aku mana ada buat dosa? Ini datang perasaan ujub. Rasa-rasa perasaan megah, takabur. Eh, aku tak ada buat dosa pun. Ini bimbang. Kalau tak ada perasaan ujub dan takabur, tak apalah. Sebab malaikat-malaikat ini memang orang manusia, makhluk yang tak ada buat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tak pernah maksiat pada Allah. Apa yang Allah perintah, semua ikut. Apa tak bagus ke? Baguslah. Tapi mereka tak ada sombong, tak ada takabur. Tapi makhluk, satu makhluk yang di mana buat ibadat sepenuh-penuh masa ibadat, tapi timbul ujub, timbul rasa perasaan aku lebih baik. Maka dengan sebab itulah dia dilaknat dan dibuang daripada syurga. Siapa dia? Itulah iblis. Dia dah ibadat 70 ribu tahun, tak pernah buat dosa. Dan dia merasa dirinya paling baik. Bila Allah ciptakan Nabi Adam AS, suruh semua penduduk langit dan bumi sujud pada Nabi Adam. Tetapi dia seorang yang tak nak sujud. Sebab dia kata, aku lebih baik pada Adam. Sebab dia melihat ibadat dia. Itulah menjadikan sebab kenapa Nabi katakan di sini, andai kata kalau kamu tidak buat berdosa dan minta ampun pada Allah, maka Allah akan hapuskan kamu. Okeylah, kamu dah baik. Okey, dah tak payah lagi hidup dunia ni. Dan Allah gantikan dengan satu kaum yang ahli ibadat juga, tapi ada juga buat dosa dan minta ampun pada Allah. Jadi bila orang buat dosa ni, dia minta ampun, apa perasaan dia? Perasaan rendah diri. Aku ni berdosa. Perasaan dia tu tawaduk. Perasaan diri dia hina. Inilah perasaan yang Allah nak. Allah nak orang itu mengaku diri dia, kehinaan diri dia kepada Allah. Allah suka pada hamba yang merendahkan diri. Tengok Nabi Allah Adam AS. Kalau dibandingkan Nabi Adam dengan Iblis, Iblis ini ibadat 70 ribu tahun. Nabi Adam duduk dalam syurga pun makan buah larangan yang dilarang oleh Allah. Sampai Nabi Adam pun dibuang daripada syurga. Tetapi apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, ampunkanlah diri kami. Kami telah menzalimi diri kami. Mengaku kesalahan dia. Maka Allah Ta'ala ampunkan Nabi Adam AS. Jadi begitulah dia tuan-tuan ya. Bukanlah dalam arti kata kita disuruh buat dosa. Tapi maknanya kita jangan putus harapan daripada rahmat Allah. Manusia mana yang tak ada buat dosa? Semua ada kesilapan. Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun, kata Nabi. Semua anak Adam ada buat salah. Buat silap. Besar, kecil, ada buat tersilap. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebab orang yang buat salah itu bertaubat kepada Allah. Jadi bertaubatlah. Ya, itulah sebaik-baik orang. Sebab, kata tuan penterjemah kita, sebab ujub itu nak menjauhkan seorang hamba dari Allah. Sedang dosa itu menarik hamba mendekatkan kepada Allah. Jadi bila ujub, menjauhkan orang itu daripada Allah. Dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia baik. Aku tak ada buat salah pun. Tak ada buat maksiat pun. Dia sudah jauh daripada Allah. Kenapa? Allah tak suka orang yang sombong. Allah tak suka orang yang megah. Allah tak suka orang yang ujub dengan diri dia. Ujub tu apa? Merasa hairan diri dia tu lebih baik pada orang. Itu ujub. Kerana daripada ujub, dia akan datang sifat takabur. Itulah iblis. Iblis daripada ujub, dia mula merasa diri dia lebih baik daripada Adam. Maka timbul sifat takabur, tak mau sujud pada perintah Allah yang suruh sujud pada Nabi Adam. Tak mau dia. Jadi itulah dia. Dia punya berangkaian dia. Pada ujub, dia akan jadi takabur dan dapat kemurkaan Allah Ta'ala. Manakala pula dan sedang dosa itu menarik hamba kepada Allah. Kalau kita dah berdosa, kita bertaubat, kita makin dekat dengan Allah. Makin rendah diri, makin dekat kita dengan Allah. Mana lebih baik? Orang yang jauh atau dekat? Dekatlah. Tapi macam mana jalan dekat pada Allah tu? Bila dia selalu buat dosa. Habis ustaz, takkan kita nak buat dosa baru kita nak taubat? Tidak. Bagi kita yang beramal ni sekarang ini,
Seberapa boleh kita tinggalkan dosa, tetapi jangan terperdaya yang kita dia bersih dari dosa, jangan. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, wallahi inni la astaghfirunallahi kulla yawmin mi'ata marrah. Demi Allah, aku bertaubat memohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Kita tanya balik diri kita, apa dosa Nabi buat? Nabi tak ada buat dosa. Tapi kenapa pula Nabi beristighfar? Nak mengajar kepada kita semacam mana kita hebat ibadat, taat, bersih, tak ada dosa. Jangan kita rasa diri kita sudah bersih. Apa Allah kata? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu rasa diri kamu dah bersih. Allah saja yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Allah tahu. Habis ustaz kita ni tak ada buat amat, tak ada buat dosa. Tetap kita astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampun. Kau nak minta ampun apa? Manusia lihat aku ni zahir saja, tapi batin akulah orang tak nampak. Allah lebih mengetahui batin aku. Dosa aku riak, ujuk, megah, sombong, takbur, hasad, dengki ni penuh dalam hati. Inilah dosa lagi banyak lagi ni. Nampak? Kita rasakan diri kita tu lebih banyak dosa. Jangan kita rasa seperti mana iblis. Na'uzubillah. Kita buat ibadat zahir. Orang nampak, wah dia ni orang alim lah. Wah dia ni warak lah. Dia ni bagus lah. Dia ni taat lah. Orang tak nampak dalam hati kita. Andai kata kalau dibelah dada kita di muka depan orang, orang akan cemuk gitu. Oh, dia ni sombong. Dia ni takabur. Dia ni riak. Orang akan cemuk gitu. Tapi Allah tutupkan kita punya hati. Hanya tahu hanya Allah. Orang cuma lihat baik kita zahir. Allah. Itulah dia tu. Kita jaga itu. Tuan. Jangan tertipu dengan diri kita. Jangan tertipu dengan amal ibadat kita. Jadi itulah dia. Kata Imam Ibn Athaillah, dan ujub merasa besar diri, sedang dosa merasa kecil dan rendah diri. Jadi bila kita ujub, na'uzubillah, macam iblis, dia rasa besar diri dia. Aku lebih baik pada orang. Aku lebih baik pada Nabi Adam. Tapi bila kita buat dosa, kita rasa rendah diri, kita rasa kecil. Orang lain semua lebih baik pada aku. Aku ni banyak dosa. Orang lain semua lebih taat, ikhlas pada aku. Aku ni riak. Kita rasakan diri kita ni maksiat dalam. Ini yang menjadikan kita terus kita taubat dan minta ampun kepada Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Kami tahu kau cukup-cukup baik pada kami. Kau berikan kami segala nikmat yang zahir dan yang batin. Kau beri kami iman, beri kami Islam. Sungguh ya Allah, tak dapat kami nak menghitungi satu persatu daripada nikmatmu. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Dengan berkatnya pada malam Jumaat ini ya Allah, bantulah kami untuk jadi hamba yang kau kasih, yang kau ridai ya Allah. Bukakanlah pintu makrifatmu pada kami ya Allah. Tanamkanlah keikhlasan dan sifat tawaduk dan rendah diri dalam hati kami. Buangkanlah dari hati kami sifat riak, ujub dan semua sombong dan takabur dan sifat-sifat yang tercela ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyadari kami hamba yang banyak lakukan kesalahan. Tapi kami tahu kau Tuhan yang maha pengampun. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami yang zahir dan batin. Ampunkanlah dosa kami yang besar yang kecil. Ampunkanlah dosa kami yang kami tahu yang kami tidak tahu, ya Allah. Ampunkanlah dosa yang tak dipandang manusia tapi kau saja yang mengetahuinya. Ya Allah, ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam esok merupakan malam satu Rejab ya Allah. Sepanjangkanlah umur kami sampai kami bertemu bulan Rejab, bulan Syaban dan sampai kepada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan negara-negara jiran daripada seluruh dunia ini ya Allah. Berikanlah kami umat yang beriman kesabaran menghadapi ujianmu dan redha dengan takdirmu dan syukur dengan nikmatmu. Terimalah doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sampai situ sajalah untuk kita pada malam ini. Maaf sajalah dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar sebenarnya daripada Allah, yang salah silap tu pada kelemahan saya sendiri. Ya para jemaah sekalian, pada malam besok ialah malam satu Rejab. Ya, mulanya bulan Rejab. Bulan Rejab adalah bulan yang mulia. Bulan yang dinamakan bulan-bulan haram. Ya. Dan kita di
sunatkan pada malam satu Rejab menyambutnya dengan kita banyak istighfar, dengan kita banyak berdoa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mengatakan, telah sampai kepada aku berita, 5 malam doa yang tak ditolak. Apa tu 5 malam? Pertama, malam satu Rejab. Habis malam. Yang kedua, malam Nisfu Syaban. Dan yang ketiga, malam Idul Adha dan Idul Fitri. Dan yang kelimanya, malam Jumaat. Jadi 5 malam ni, doa tak ditolak. Jadi terebutlah tuan-tuan. Malam ni pun malam Jumaat, alhamdulillah banyak doa, banyak istighfar. Dan besok malam pula, malam satu Rejab. Lepas pada solat fardu maghrib, sembahyang sunat maghrib, bacalah iaitu istighfar Rejab. Istighfar Rejab ni boleh didapatkan dalam buku Majmu' Syarif Surah Yasin. Ya, dalam situ ada tentang istighfar Rejab. Ya, jadi banyak kelebihannya. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah sepanjang bulan Rejab ni kita doa yang Nabi ajar pada kita, iaitu Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkatkanlah kami fi Rejab, dalam bulan Rejab, wa Syaban, dan bulan Syaban, wa balighna, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allah, kita pun tak tahu bulan Ramadan tahun ini macam mana rupanya, ya. Tahun lepas kita dah mengalaminya, semua di rumah, terawih pun di rumah, ya. Allahu Akbar, kita pun doalah pada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini dan dapat kita kembali memakmurkan rumah-rumah Allah dengan salat tarawih dan juga beriftar bersama dan kita bersahur bersama. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambut bulan Rejab yang mulia ini, insya-Allah saya akan menyampaikan syarahan, iaitu pada 1 hari bulan Rejab, hari Sabtu, 13 hari bulan Februari ini. Ya, iaitu jam 11 pagi di Masjid Al-Amin, Teluk Belanga. Jadi kalau siapa nak ikut syarahan tu, dia boleh register, dia boleh pergi ke Masjid Al-Amin, ya. Tapi booking online lah semua. Kalau ada tempat lagi, kalau ada penuh, minta maaf. Tapi dia boleh ikuti syarahan tu melalui FB Masjid Al-Amin atau FB saya TM Fauzi Travel. Dan insyaAllah 14 hari bulan Februari, iaitu 2 hari bulan Rejab, insyaAllah pihak kami, saya sebagai mewakili MHDS, Moral Human Development Society, kerjasama dengan masjid, iaitu masjid Jamiah Rabitah, iaitu masjid di Tiong Bahru, mengadakan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menyambut bulan Rejab yang mulia dengan mengadakan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad, 14 hari bulan 2 Rejab ini. Ya, iaitu pada waktu jam 8 malam. Tapi maulid ini tak dapatlah kita hadir ramai-ramai, tapi kita ikut online. Jadi siapa-siapa yang yang ikuti jam 8 malam boleh ikut online, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pengajian kita pada minggu-minggu yang akan datang. Dengan itu saya mengundurkan diri dengan sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.